berlumur tungkus dengan tudung terbalik, dengan baju binatang, seminggu dah pakai baju sana. Baju kelawar lah. Baju binatang gitu lagi. Tak payahlah, orang perempuan ni kat sini je kontrol. Kan. Siap tiup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, dua hari yang lalu saya sempat vote di di YouTube dan ya hasilnya seperti ini cuy. Dan sudah ketahuan banget ya, peminat Ustaz Syamsul Debat di channel NDTK itu ternyata masih banyak banget cuy. Gak bisa difungkiri cuy, dengan cara seperti ini aja kita sudah tahu gitu ya, peminat ceramah atau motivasi dari Ustaz Syamsul Debat itu masih banyak. Nah, satu hal yang saya pertanyakan kepada korang gitu ya. Saya kan sudah mereaksi video Ustaz itu lebih berpuluh-puluh gitu cuy. Kenapa korang masih ingin saya mereaksi ceramah dari Ustaz gitu ya? Padahal kalau dipikir, video Ustaz itu kebanyakan diulang-ulang gitu ya. Diulang-ulang terus. Ada beberapa yang diulang, ada lagi yang memang pembahasannya beda gitu ya. Kalau pembahasannya beda mungkin oke lah ya. Tapi pasti ada pembahasan Ustadz itu yang sama dalam ceramah gitu ya. Apalagi kalau Ustadz ceramah itu kan dalam satu hari biasa 3 kali gitu kan. 3 kali dan nggak mungkin nggak sama gitu ya. Pasti ada yang sama. Pertanyaan saya seperti itu cuy. Apa yang kalian kangeni gitu? Apa yang kalian membuat orang itu selalu ingin Andy mereaksi Ustadz gitu ya. Tolong bantu dijawab cuy. Ini penting banget gitu ya. Saya ingin tahu aja gitu ya, kenapa gitu ya. Kalau saya ya, ditanya seperti itu, mungkin saya akan menjawab, memang ceramah Ustadz itu banyak yang sama. Betul banyak yang sama cuy. Tapi yang saya suka itu adalah cara pembawaan Ustadz itu berbeda-beda cuy. Ya, di video yang pertama pasti cara pembawaannya itu beda dengan video yang selanjutnya atau video yang lalu-lalu gitu ya. Itu sih yang saya tunggu gitu, timing di mana Ustadz mendapatkan benar-benar cara pembahasannya itu dengan penuh ekspresi, dengan sedikit mood yang bagus juga gitu ya. Karena mood itu berpengaruh cuy. Dan tanpa membuang masa lagi ya, langsung aja kita lihat karena durasinya panjang banget. Jom kita tengok ceramah atau dakwah motivasi dari Ustadz Syamsul Debat. Oke cuy, videonya udah siap. Saya lupa cuy, saya memilih di sini video-video Ustadz yang memang audionya bagus cuy ya. Jujur aja ya, kalau kita mereaksi ceramah atau motivasi Ustadz itu saya lebih mementingkan audio gitu ya, lebih mementingkan audio. Kalau soal gambar mungkin itu bonus cuy. Jadi saya memilih yang viewnya juga bagus. Saya yakin kalau viewnya udah bagus berarti audionya itu udah bagus cuy. Dan saya memilih video ini cuy. Oke. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 Pung. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada saudara pengurusi acara, berbahagia Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Matrid. Ini tema ceramah apa yang lagi ni, dikasihi Puan Syarimatun Mat Saleh,
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Matrin Saleh. Akselerasi ekspor. Soalnya Encik Abu Bakar Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Matrin Pembangunan Pengekspor. Bagi Puan Sri Datin Liana Lim, Ketua Pegawai Operasi Semenyih Ecoventure Resort Recreation Senyum Berhad. Seterusnya, tuan-tuan dan perempuan yang dihargai sekalian, alhamdulillah, kan, hari ini ramai betul, eh? Yang kat luar tu pun ramai betul. Itu bisa ini, jadi sindiran itu. Yang minum tu seberang jalan lagi. Ramai betul. Tapi ramai sih. Itu berpengaruh ya, kalau dalam ruangan itu ramai, itu Ustaz bisa mengeluarkan power juga dalam memberikan motivasi, cuy. Itu berpengaruh, cuy. Sumpah, berpengaruh banget. Ada yang for confused, huh? Jadi pagi ini moodnya happy, alhamdulillah. Ceramah perdana, tajuk yang paling simple tapi mendalam maknanya. Ya, terima kasih, hargailah. Tahniah, kan? Terima kasih dengan satu tagline. Untunglah. Kan. Kan. Ya, yang faham-fahamlah, kan. Tu saya cakap tadi adalah seorang pegawai yang tercakap. Alhamdulillah dia orang baru dapat bonus. Oh, patutlah kau tak ajak-ajak aku dah, senyap je kata. Kan. Tapi bagi Datuk, dia kata tak pernah lupakan saya. Terima kasih banyak. Dan sebenarnya saya bukan daripada Seremban, saya daripada Perak. Saya 3 hari di Perak ceramah di sana malam tadi di sebuah perkampungan perkampungan Inggeris, namanya Slim Village. Slim Village di Slim River. Kan, mana ada nama apa Sungai Kurus, tak ada. Kan, Slim River dekat kampung Slim Village. Jalan dia berliku-liku. Di mana ini? Dan ya, alhamdulillah malam tadi tidur di Slim, pagi tadi dah gerak sampai ke sinilah. Alhamdulillah. Tak dengar? Sabarlah, dia baru start. Sabar. Saya mau buat sabar. Kan. Mic-nya kali ini, mic-nya yang kurang ini sih. Karena kalau terlalu dekat seperti ini ya bukan ini mengganggu sih sebenarnya, mengganggu konsentrasi. Ini mic-nya sih yang harus di perbaiki. Dah tahu gitu ya. Pokak duduk belakang. Ramai banget dia. Okay. Tak, dia memang kita start dengan gear 1 dulu. Sabar, kejangnya. Kalau terus start gear 5 nanti sangkut-sangkut tau. Jadi bila sebut tadi, saya ingat satu ayat yang yang Datuk Musafa sebut kan, sama dengan tagline yang selalu saya sebut dalam ceramah. Bila dia sebut tentang yang kita buat yang baik-baik, kita bertuntut, Allah akan balas kurniakan kepada kita yang baik-baik juga. So saya teringat, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, Tuhan akan balas yang baik-baik. Amin. Hashtag tu kena letak. Setiap kali apa letak. Ingat baik-baik, fikir baik. Ingat tu sangka. Fikir yang benda-benda baik yang nak buat. Lepas tu buat yang baik-baik, Tuhan akan balas yang baik-baik. Tengok eh. Kita 3 bulan sekali kita bagi penerapan nilai-nilai murni. Tom, kan? Semua kerja. Fikir benda-benda baik je. Siapa sangka bos besar fightkan untuk kita, kan? Fightkan untuk kita, dapat bonus. Ada yang dapat sebulan, ada yang dapat setengah bulan, kan? Lepas tu dapat pula datang, kan? Datang sini, kenalah ahli keluarga dia ramai. Segala mak mentua, ipar pun dia bawa datang sini. Kan? Bilik banyak kosong. Segala. Banyak. Segala je dia. Banyak kosong, jangan risau. Nak baring, nak tagak, semua dia. Ya, kan? Jangan risau. So, kan tertolan pula mic dia. Jadi makna kata memang bersyukurlah dengan apa yang dah dikurniakan kepada kita. Saya teringat ada satu gambar yang itu yang saya cakap tadi, cuy, ya. Yang namanya ceramah, dakwah atau motivasi itu penting banget. Yang namanya audio gitu. Kalau audio enggak terlalu jelas, kita mau dapat, kita mendengarkan apa gitu. Jadi penting banget sih. Tunjukkan satu harus gambar seorang budak tengah menyangkut, dia tengah kutip makanan dekat tanah, tengah kutip makanan, dan benda tu dilakarkan dalam satu kanvas lukisan.
Tapi sebenarnya actual. Sebenarnya tu memang actual yang gambar yang sebenar kemudian dilakarkan dalam portrait. Dan kemudian dia ada satu dia punya kata-kata grateful, dia kata. Maknanya grateful. Kita kena rasa berterima kasih lah dengan apa yang kita ada. Thankful, kita rasa macam syukur apa yang Tuhan bagi dekat kita, kan? Betul. Sebab sebenarnya contoh malam tadi kan, berapa ramai yang punya happy malam tadi, sonok-sonok kan, tertidur sampai terlupa minta panjang umur. Terlupa minta panjang umur. Tapi pagi tadi hidup lagi. Itu susah sih. Dan tak ada siapa pun bangun pagi tadi yang, alah kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Penyesalan. Kecewa pula, hidup lagi. Lah kau pun hidup lagi. Tak ada. Tak ada. Tak ada kan? Kita terlupa pula tu nak bangun. Adalah bangun tu kelang kabut tahu happy. Jadi dia terlupa terima kasih. Syukurlah Tuhan bagi aku hidup lagi pada hari ini. Kepada yang non-Muslim yang hadir hari ini, jangan risau. Ucapan saya international. Semua orang boleh ambil. Walaupun saya petik apa yang Allah Ta'ala sebut ke, you boleh ambil mana yang baik-baik apa yang saya share. Jangan risau. Eh? Sebab kepada yang non-Muslim pun, pada fahaman-fahaman yang berbeza pada Islam pun, dia yakin benda baik akan dibalas dengan baik. Betul. Betul. Kan? Ha, benda jahat berbalas dengan benda dengan jahat. Dia percaya pada karma. Tapi pada orang Islam pula, benda jahat yang dibalas, benda yang tak baik daripada benda baik kita buat, itu pun benda baik sebenarnya kalau kita fikir betul-betul, kan? Contohnya kita buat baik dengan orang tapi orang buat jahat dekat kita, sebenarnya itu pun ada baik dia. Baik dia apa? Bahawa kita tahu siapa kawan-kawan kita, kita siapa yang bersama dengan kita. Itu sebenarnya, kan? Macam sekarang kan, siapa yang nak bersama time apa, happy-happy duduk belakang sama-sama, kan? Kan duduk belakang sama-sama, kan? Sindir lah kan. Gitu. Time-time happy lah tu. Tapi time masalah tiba-tiba bos suruh duduk depan, dia seseorang duduk depan, dia pandang kawan. Oh, ini tempat kerja lagi ni. Macam tu lah, contoh yang nak faham, kan? Jadi Tuhan anugerahkan pelbagai nikmat yang sempurna pada kita, dan benda tu dilihat sebagai perkara yang wajib agar apa yang kita buat tu lebih baik. Tuhan bagi macam-macam kurniaan. Tuhan bagi macam-macam kat kita. Supaya kita jadi lebih baik. Kita lebih tunduk, lebih patuh kepada Tuhan yang mencipta kita. Kita lebih mensyukuri apa yang kita ada. Kalau kita bekerja itu, kita akan kerja yang lebih baik lagi. Sesiapa yang mengingati Allah, bererti dia bersyukur. Begitu juga kalau mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan tambah. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah beritahu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Ha, kan? Jadi kalau Tuhan ni dia lain. Macam kita lah contohan. Kau tolong aku bagi kau. Kau tak tolong aku tak bagi. Itu manusia. Tapi Tuhan janji dengan kita, kalau kamu buat, kamu syukur, aku lipat gandakan lagi. Lebih lagi dapat. Tetapi kalau kita kufur, kalau kita tak bersyukur, Tuhan bagi azab pula. Tuhan bagi kesusahan pada kita pula. Di dunia dan di akhirat lagi dah dapat dah. Macam mana pula? Sebab syukur itu bukan hanya sekadar gosok dada. Syukur. Bukan. Tak memadai. Jadi ada empat kata Imam Al-Ghazali dalam bab syukur. Pertama, kita sebut alhamdulillah. Oh, harus mengucap syukur. Ya. Yang kedua, hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Bonus yang kita dapat ni, Tuhan izinkan kita dapat menerusi usaha daripada manusia-manusia yang bertanggungjawab nak usaha dapatkan sesuatu untuk kita, dan kita berterima kasih kepada manusia dan bersyukur kepada Allah sebab Tuhan yang bagi nikmat tu pada kita. Ketiga, tindak tanduk perangai kita mesti melambangkan syukur. Maknanya apa? Kerja betul-betul. Tu ketiga. Imam Al-Ghazali kata, tindak tanduk perbuatan kita melambangkan syukur. Dan yang keempatnya, adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Maksudnya jangan sampai kena buang kerja. Jangan buat benda-benda menyebabkan kita boleh kena buang kerja. Percayalah, bekerja di dalam sektor ini, kita ni takkan dibuang kerja, melainkan kita yang tak nak kerja. Faham tak maksud dia? Kan, kita takkan dibuang kerja, melainkan kita sendiri yang tak nak bekerja. Bila tak nak bekerja, tanda-tandanya banyak. Antaranya selalu datang lambat. Yes. Antaranya selalu buat perkara-perkara yang dilarang. The do and the don'ts tu, yang the don'ts tu yang dia nak buat selalu. Kan? Jadi, makna kata, dengan sebab itulah kesyukuran tu diukur pada empat perkara. Tidak hanya dengan lafaz sahaja. Macam seorang perempuan kan, cukup tahu 9. Dari segi akal, orang tu 9, tahu 9. Maknanya tak cukup 1 nak 10. Ganjil. Orang gila.
Kalau kita tengok dia, hey, nasib baik aku tak gila macam tu. Saya pernah berceramah di satu hospital. Hospital nama dia dulu, nama dia Hospital Bahagia. Sekarang ni Hospital Permai di Johor. Dia hospital untuk orang yang psikiatris ada masalah kan. Saya pergi ceramah situ, tapi assistant saya dia mengayau. Dia masuk ke jiwa hospital ya. Tu. Dia jumpa orang-orang dekat hospital tu yang duduk dekat katil tu semua gaya-gaya dia. Tentu ada yang semua rupa-rupanya bila tanya dengan nurse yang jaga sana, semua memang jawatan ni eksekutif kan, jawatan pegawai keuangan, jawatannya pegawai pemasaran, memang pangkat tinggi. Jadi kita boleh tengok kan, syukurlah aku tak jadi macam tu. Baru nak jadi macam tu, dia buat family day. Oh, lega. Oh, contoh lah. Benar. Betul tak kan? Tak, kita kalau tak betul-betul boleh jadi macam tu tau. Dah lah kena marah dengan bini. Syek ni. Kerja. Orang nak kerja tu tak? Tapi tak ke tak ada cuti langsung. Ambil kau. Bawa dengan kerabat dia. Bawa datang Dusun Eco Venture Resort. Baru nak marah-marah, nampak kubur. Kan insaf je, jangan. Aku akan mati juga nanti. Macam tu lah kan? Tak, dia macam tu lah kan? Jadi makna kata, baru nak tanya, akhirnya kita settlekan 3-in-1 punya masalah. Betul tak? Ha. Kita nak bercuti, akhirnya dapat bercuti. Bercuti pula, dapat jumpa kawan-kawan sekerja. Ha, dia ni lah. Puan apa ni? Yang selalu kontak-kontak air tengah-tengah malam tu ni lah puan ni. Oh ya ke puan? Nanti kontak lagi ke? Ha, contoh kan? Jadi makna kata, dia faham. Itu tujuannya family day. Tujuan family dia, bagi kita tahu, oh ni lah dia. Oh ni lah. Yang tuan CEO yang dia cakap tu. Rambut dia putih semua. Memang. Orang kaya-kaya ni semua rambut putih. Yang rambut kita yang tak berapa putih ni bukannya banyak duit sangat. Kena tunggu bonus. Nah, ni contoh lah. Contoh. Jadi mana kata pergaulan kita, percampuran kita satu dengan yang lain. Dari segi akal, keturunan kita. Kita keturunan kita membentuk keluarga salasilah yang baik-baik. Dari segi harta, tengok kita mungkin lebih baik daripada orang lain. Ada orang tu tak merasa family day. Tak merasa. Family day daripada Sabtu ayat sampai Ahad tau. Sabtu, tidur pula malam, sampai Ahad. Sabtu dapat slot last sekali. Bukannya panggil daripada awal, tak ada. Siapkan bilik ke, tak ada. Tak ada ni. Ni beritahu contoh. Kita kena belajar syukur tau. Ha, syukur. Kan? Ha, kan? Tak. Ni bukanlah kata saya minta pun. Tak. Sebab saya yakin akan ada lagi family day yang akan datang. So, fahamlah kan? Jadi mana kata kan? Jadi mana kata dari segi harta ada orang lebih, ada orang kurang, dan nikmat-nikmat yang lain. Kenapa manusia jadi tak syukur? Kenapa jadi manusia tak boleh nak terima kasih? Pertama, ingat, dia sibuk tengok apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang kita ada. Sibuk tengok orang tu ada ni. Sedangkan kita pun ada yang terbaik. Office you all paling canggih kan tau. Saya datang kan, ya Allah, bestnya dengan kafenya. Ini apa sih? Di mana sini? Kan? Betul, saya tengok kan, ya Allah kan. Saya, office saya dulu pun tak secantik ini. Secanggih itu. Tapi, yalah, yang masa dulu kan heran juga kan. Banyak bangunan floor bertingkat-tingkat. Tapi ceramah dekat gym. Heran aku, kenapa? Tapi, mana nak, macam mungkinlah macam tu. Haa kan, tak. Dalam kau tepuk-tepuk tu kena juga kan. Tapi betul. Sindiran. Nah, bangunannya canggih, pantrinya, suasana tempat kerja dengan fasiliti yang canggih. Jadi tak ada sebab you all tak boleh deliver sebenarnya. Ya, tu saya katakan. Dengan keadaan macam ni, kita selayaknya bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita tapi kita tengok, orang tu ada tu, orang tu dapat ni. Orang tu mungkin dapat sesuatu, tapi kita tak tengok apa yang dia tak dapat. Kita tak tengok. Orang tu dapat bonus 3 bulan. Tapi rupanya tanggungan dia, keluarga dia, hutang dia mungkin banyak. Kan? Kita mungkin tak dapat banyak. Jangan kita compare. Dia dapat lebih, kenapa aku dapat sikit? So, kita kena muhasabah diri kita. Tengok kerja kita, performance kita macam mana. Kalau kita pukul sama rata, semua dapat sama, kena ingat, adakah benda tu adil? Ha, adil adalah bukannya sama. Tapi adil meletakkan sesuatu kena pada tempatnya.
Yang seorang tu nak sama, tapi kerja dia kejap-kejap cuti, kejap-kejap cuti. Yang seorang tu pula kejap-kejap MC. Buah pinggang beralih. Kan? Batuk berdarah. Kan? Gegenang telinga tak dapat dikesan. Masalah. Tu jadi vertigo tu. Oh, tak tahu kan. Yang seorang tu pula kejap-kejap meninggal. Mak meninggal, ayah meninggal, adik meninggal. Salah silap keturunan ni memang tragis itu. Dia seorang tu. Waris yang tinggal dalam keluarga tu. Kan? Jadi dalam pada tu kita masih fikir, takkan aku tak dapat sama macam orang. Kita kena tanya diri kita. Macam saya lah kan. Saya bukan staff pun. Saya kalau datang ke matrik pun pakai pas pelawat. So kenapa saya boleh bermimpi nak sama daripada hari Sabtu sampai Ahad? Macam tu lah kan. Ha, macam tu lah. Kena sedar lah. Ha, macam tu kan. Tapi biasanya itu yang Dato' Haji Mustafa ni dia suka orang yang sedar diri. Sebab bila dia sedar, biasa Dato' akan bagi lebih lagi. Dia macam tu. Haa, macam tu. Haa, kan. Kan. Bak kata orang, orang kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Cara minta tu kena betul. Itu betul kan. Paling tidak, paling tidak semua orang kena hantar mesej tu. Assalamualaikum Dato'. Hanya Allah jua mampu membalas usaha Dato' untuk kami. Haa, cakap. Ya. Datuk tak minta pun. Sebab orang yang ikhlas ni tak mengharapkan balasan. Wa iman, terima kasih pun tak diharapkan. Tapi kita ni sebagai manusia yang berbudi bahasa, terima kasih tu. Lain kali kita buat lagi tu ya, family day. Yeah. Ha, lepas tu ajak Samsul debat juga. Ingat tu, yang hujung tu jangan lupa. Hujung. Ha, kan, eh? Ha. Saya tadi sebenarnya tak tahu pula ni program matrik. Dekat ni tadi barulah. Baru dapat tahu. Ya Allah. Kau tahu semalam lagi dah saya dah prepare. Daripada Perak kan saya dah datang kan. Macam tu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Eh? Dan begitu juga. Kan. Kita pertama sibuk tengok apa orang ada. Sampai terlupa melihat apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain. Tapi lupa tengok kekurangan orang lain. Tengok orang lagi susah daripada kita. Kadang-kadang kan. Kita terlupa. Ha. Kalau kita tengok orang yang senang, walah, kenapalah aku tak ada macam dia? Kenapa aku tak ada rumah macam dia? Itu masalah kita. Sedangkan ada orang yang lagi susah daripada kita. Ada orang tu rumah pun tak ada. Ada orang tu kerja berpuluh-puluh tahun. Ha. Pangkat pun tak naik, apa pun tak ada. Lepas tu memang dia dah cakap, tak ada kenaikan gaji. Dah begitu pada awal lah, tak ada kenaikan gaji. Awak nak kerja, kerja. Tak nak kerja, sudah. Jadi orang tu tak ada pilihan. Dia kerjalah juga. Kita ni dengan ada incrementnya, dengan adanya bonus, kena bawa lagi untuk program family day. Contohlah kan. Dan ada lagi kelebihan-kelebihan lain. Jadi kita kena belajar mensyukuri nikmat yang kita ada. Dan begitu juga yang ketiganya, sebenarnya kadang-kadang kenapa kita tidak bersyukur? Sebab kita lupa untuk fokus, lupa untuk fokus pada senarai kelebihan-kelebihan yang Tuhan dah kurniakan kepada kita. Ada lima perkara yang kita nak dalam dunia ni. Tuhan dah bagi tiga. Tapi kita sibuk sebut dua yang kita tak dapat. Sebenarnya kita kena faham. Dua tu bukannya kita tak dapat. Pertamanya mungkin yang dua lagi kita tak dapat tu Tuhan tak nak bagi dekat kita sebab benda tu tak baik pun untuk kita. Ataupun yang kedua, Tuhan nak bagi lebih baik daripada apa yang kita nak. Ataupun Tuhan simpankan kita untuk kehidupan yang lain di akhirat. Besok Tuhan akan bagi untuk kita. Amin, amin. So kita kena sangka baik. Sangka baik. Jangan kita sibuk kata, aku tak dapat ni, aku tak dapat. Ah, aku kerja bertahun-tahun. Itu je. Sedangkan banyak dah yang kita dapat. Kita lupa untuk bersyukur. Tuhan mungkin tak bagi kita ni, tapi Tuhan bagi apa? Tuhan bagi keluarga bahagia. Tuhan bagi kita datang ni. Ada orang ni boleh bawa family ya. Dia tak ada family. Dia hanya ada diri dia je. Ada orang macam tu. Hidup dia sebatang kara. Kan? Ada orang tu family dia ramai tu dia bawa semua tu. Jadi makna kata bersyukur dengan bahagian masing-masing. Bersyukur dengan bahagian masing-masing. Kan? Dan begitu juga lihatlah pada orang yang lebih rendah pada kamu, jangan kamu melihat pada orang berada di atas kamu, kerana demikian itu lebih patut bagi kamu supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari. Dan Nabi juga pesan, Prophet Muhammad pesan apa? Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu. Tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu.
Ya itu. Sebab kadang-kadang sampai ada orang yang tak bersyukur itu, ya. Dia sampai dekat sini, masa sampai dekat tempat parking dia dah cakap, apa tempat ini? Ya, ya. Depan kubur ni. Seorang tu kan, contohlah, apa tempat macam ni? Tak ada, bawa lah dekat tempat resort-resort yang besar-besar contoh. Tapi sebenarnya tak, pada orang ni, ya alhamdulillah ni ada tempat baru ni, mesti ada pengalaman baru ni. Wih, kawan-kawan semua ada ni. Dia cuba cari benda yang positif. Cari benda tak baik, memang tak ada benda sempurna dalam dunia ni. Betul. Tak ada benda yang sempurna. Tak ada sempurna sih. Ya, semalam saya pergi ceramah. Apalah masjid ni? Jalan macam ni, ya Allah, oh, macam ni, macam ni. Lepas tu sampai masjid ni, la ilaha illallah, dalam tu sempit, tak ada tempat parking. Lepas tu cakap, penuh masjid tu. Rupa-rupanya, dengan suasana meriah, ramai orang datang, makan dia macam ni. Alamak, kita fikir, ada kelebihan-kelebihan ni. Masakan orang kampung, masak ramai-ramai. Dia... Okay, secara tidak langsung ya, sudah berapa puluh video Ustaz yang saya reaksi, saya udah menyimpulkan Ustaz ini memang apa namanya suka dengan jenis-jenis makanan. Dia apa istilahnya cuy ya, detail di segi makanan juga gitu cuy. Jadi kalau nak tanya makanan yang enak, mungkin enak tanya Ustaz kali cuy ya. Nantilah kalau ada kesempatan datang Malaysia lagi, nak tanya sama Ustaz lah ya, di tempat ini enak makan apa Ustaz ya, kita review gitu cuy. Punya keikhlasan tu terserlah dengan rasa pada daging tu. Langsung. Dia tak boleh puji, tak boleh puji makanan namanya. Memang sedap betul makanan malam tadi. Mengeletek-ngeletek nyawa sedap. Ngeletek, macam tu lah. Ya Allah, sedap betul. Ada benda yang positif. Ni kadang-kadang bila kita ada benda tak puas hati, kita buka semua benda yang tak elok. Oh, matrik ni tak bagus ni. Matrik tak bagus ni. Matrik tak bagus ni. Yang bagus? Kenapa tak nak sebut? Tidak, bila tak nampak kelebihan, kenapa tak nak sebut? Sedangkan memang tak ada benda yang sempurna dalam dunia. Kereta ni teruk lah, kereta ni kecil lah, kereta ni apalah. Sedangkan senarai kelebihan, kereta tu dah habis bayar. Betul. Kedua, servis tak tinggi pun. Betul. Ketiga, maintenance dia rendah. Betul sekali. Kenapa lagi? Selama ni, ni lah berjasa besar, banyak dah menolong aku bawa, hantar anak pergi sekolah, pergi kerja, cari rezeki. Banyak lagi benda-benda baik yang ada. Tapi ini yang kita enggak sadari cuy ya. Ternyata kalau kita membahasnya secara detail itu, baru kita menyadari bahwa wah, ternyata ada efek dari hal yang memang kita enggak suka gitu ya. Kita gemar melihat pada benda yang tak baik. Ya, contohlah yang berlaku dalam perkahwinan. Ya, bila artis-artis nak bercerai je, tengok. Mulalah orang tu tak elok lah. Komen dulu bukan main lagi. Wedding of the year. kalau berjalan masuk ke dewan, kan, dia punya gaun sampai ke simpang masuk. Berpegang kan lah. Orang belakang tu pegang gaun. Punya labuh kan. Itu masa kahwin. Nah, tu sebab siapa yang belum kahwin, jangan kecewa sangat anda belum kahwin. Sebab tak pernah saya dengar jawapan yang excited daripada orang yang dah kahwin. Orang tengok movie tu itu Polis Evo kan. Orang tanya apa perasaan tengok. Oh, baguslah. Memang best lah pengalaman. Saya juga sudah nonton sih. Tapi apa ya? Ada beberapa yang ini sih yang agak kurang gitu ya. Lebih menarik Polis Evo yang pertama, yang berapa kayak itu. Pernah tapi kalau season yang berani memang masih nak tengok 2-3 kali lagi ni. Mat kilaunya nak bagi. Oh, memang bagi kesedaran lah. Kita rasa macam, ya Allah, seronoknya dengan lakonan ni, mantap lah. Saya ingat saya nak tengok lagi lah. Kata time kahwin, dia tanya apa perasaan bila dah kahwin. Tak ada jawab macam tu. Apa perasaan nak kahwin? Okey lah, seronok kahwin? Boleh lah. Tak ada orang jawab. Ya Allah, kenapa tak ada berdua aku kahwin? Ya Allah, tak ada jawab macam tu. Tak ada. Itu sebab kadang-kadang kita gemar kadang-kadang nak mengejar satu benda yang kita tak tahu pun lagi. Kan? Fear of the unknown. Ada orang yang dah kahwin. Kenapalah aku kahwin? Ada. Alah. Puas, ya. Lepas tu kan, ni dah datang family din, nak tegur kawan yang lain pun takut bini dia marah. Dua hal dekat pejabat kat main ni. Dekat sini tiba-tiba balik. Member office ni. Kau ingat tak? Besar gelak tu betul. Kan?
Gue baru perasan cuy, astagfirullahaladzim. Ini realita ya. Ini realita ya. Hampir kebanyakan lelaki seperti itu sih cuy ya. Bukan kalian bohong ya sebagai laki-laki dan mendapatkan apa namanya hal seperti ini dan gak melakukan. Karena saya juga begitu, tapi waktu itu masih apa namanya pacaran cuy ya, bukan bukan istri gitu ya. Pas menghadiri sebuah apa tempat di kita bekerja itu pasti ada hal yang kita kan jujur aja, saya itu kalau di tempat dulu saya bekerja itu suka istilahnya mengganggu wanita gitu ya, suka apa istilahnya nih colek-colek apa semuanya, pokoknya lebih apa ya, saya lebih banyak berbicara dengan wanita, mengganggu itu dari segi bukan mengganggu hal yang berbau apa namanya nggak baik gitu ya, saya mengganggu dengan cara ya memberikan cerita-cerita komedi, pokoknya ganggu-ganggu seperti itulah. Nah, giliran pacar kita datang, kita langsung kayak apa ya, kayak kucing udah disiram air gitu. Dekat ya, pejabat kita. Dia lah orang. Dia kata, lawa baju ini. Dekat sini telefon disiplin. Assalamualaikum. Dah lama sampai. Alah, nyampak. Tiba-tiba jadi suami yang beriman dan bertakwa. Kan? Dekat pejabat tu, dekat tolong ambilkan air punya ni. Please lah, tolonglah. Oh, baiklah. Terima kasih lah. You tolong ambil. Dekat sini dia yang ambil untuk semua orang. Nampak tak? Nah, itu cakap tu. Realitas. Tapi maknanya macam tu lah. Dunia berkahwin ni memang macam tu. So, sebabnya, jangan kita kecewa dengan apa yang kita tak ada. Kerana mungkin dia belum tentu lagi baik untuk kita. Ya? Bayangkan orang berkahwin pun sekarang ni. Bayang satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Statistik sekarang. Setakat saya ceramah ni. Ingat masa lalu. Dah dua orang cerai ni. Dah dua pasangan bercerai ni. Betul. Dulu rekod di Terengganu. Dulu rekod di Terengganu bercerai. Hari ni dikahwin, besok cerai. Yang latest, yang viral baru ni. Mas kahwin RM22,222. Masa dia akad nikah, settle, okey. Lepas tu baru nak baca taklik tu, lafaz taklik. Tak dengar suara keluarga perempuan ni sebut. Hantaran tak cukup RM1,000. Hantaran tak cukup RM1,000. Dia ceraikan bini dia depan semua orang. Talak tiga masa tu juga. Gila banget sih. Wah, pecah rekod tau. Ya, man. Itu sebab hari ni pelik-pelik, banyak benda-benda pelik berlaku. Itu penting sih ya. Kalau menjalani hidup sih, saya selama belajar di YouTube ini dengan cara mendengar sering mendengarkan ceramah ustaz itu, saya nggak peduli lagi dengan haters cuy ya, yang komentar-komentar yang nggak anu saya ya sepertilah pembahasan ustaz kali ini cuy ya, nggak pedulilah apa kata orang gitu ya. Sebabnya yang penting apa yang kita dah ada, jaga elok-elok. Terima kasih, hargailah apa yang kita ada. Sebab orang lain mati-mati nak apa yang kita ada. Salah satunya tu, kursi yang you all duduk tu, dia nak sangat duduk situ. Duduk sebagai apa? Bukan duduk dengan ceramah. Nak duduk sebagai salah seorang staff matrik. Betul? Sebab saya katakan, jawatan puan apa? Nah, saya katakan, macam contoh saya tanya, Puan Syarimah Tun, jawatan apa? Jawatan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Matrik. Panjang banget. Kan? Kita tanya dia, jawatan puan apa? Tapi sebenarnya betul ke tu jawatan puan? Contohlah kan, kita tanya kan. Jawatan saya lah, betul lah jawatan dia. Tetapi, contoh, kalau tiba-tiba Puan Syarimah Tun kata, saya nak resign lah, saya nak rehat. Saya nak mengejar impian saya sampai terangkat-angkat kaki batang sedangkan contoh kan. Apa salah? Macam sama ke saya cakap tu? Saya tak tahu. Iya, kena. La ilaha illallah. Dia Puan Syarimah Tun ni kadang-kadang saya tengok dia punya cara dia, dia tak suka sangat orang perasan dekat mana. Dia jenis suka menyendiri. Dia suka ketenangan. Karakter tu yang baju dia dengan sofa habis kurang macam ini. kalau tudung tu tak memang tak perasan dia ada. Puan Syarimah Tun mana? Macam tu. Sebab dia jenis tak suka menunjuk-nunjuk. Tu bagus dia. Dah, you kena faham. Betul.
Jadi bila Puan Syahrini Mantun resign, adakah jawatan timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Akselerasi K-pop? Aku dah menyebut. Dah K-pop kami ni. Terlalu padang sih jawatan. Akselerasi ekspor. Bayangkan kalau dia lepas. Adakah? Minta maaf sebabkan Puan Syahrini Mantun dah resign, maka dengan jawatan-jawatan ni pun jumut sekali. Dia ramai orang dah bercita-cita nak duduk tempat dia. Ramai yang cita-cita nak duduk tempat dia. Tetapi Datuk CEO cakap, tidak ada yang sama macam you, Syahrini Mantun. Ya, ya, ya. Diangkat dia macam, diangkat. Sekejap, saya ceramah ni. Tengok Puan Syahrini Mantun, nampak? Dia baru apa? Lah, dia ada situ. Nampak tak? Sebenarnya, lebih baik dia macam ni. Kita jangan sayang orang yang kita sayang aja. Kadang-kadang Puan Syahrini Mantun, kita kena sayang orang yang sayang kita. Jadi matrik sayang you, so you kena stay sini. Bukan stay sini atau sana. Oh, nama ini matrik apa sih? Apa salah sebutkah atau gimana sih matrik? Maksud dekat matrik, ya, dekat matrik. Okey. Sekarang dia pula jumpa dengan Puan Sri Datin, apa? Datin Diana ni. Saya kena stay sini lah. Nampak kan? Tak, bukan. Maksudnya, maknanya, terus dengan matrik, terus menyumbang. Sebab matrik. Khidmat dia, maksudnya khidmat dia masih diperlukan. Itu dia. Itu sebab, tapi, jawatan dia bukan. Saya pernah ditanya tau, oleh satu sazah ni, dia tanya. Itu jam siapa? Saya kata, jam saya lah. Saya kata, ni jam saya. Hai. Kata macam saya nak tanya soalan kedua. Tangan tu siapa punya? Dia tanya tangan tu siapa punya. Okay. Rupanya Tuhan punya tubuh badan kita. Semua-muanya sih. Badan kita pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku yang jam ni kita punya? Betul. Jadi akhirnya maksudnya apa? Dengan kesementaraan diri kita pun bukan kita punya. Tapi Tuhan bagi seolah-olah macam kita punya dengan bagi nyawa kita. Maka bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Pulangkan yang terbaik untuk organisasi kita. Sebab bila organisasi kita berkembang, dia akan jadi relevan. Jangan cakap, alah kita ni okey. Jangan cakap. Kita tengok beberapa kali dah. Beberapa kali bertukar pemerintahan. Eh? Kita tengok banyak organisasi tiba-tiba dah tak ada. Tiba-tiba tukar nama. Tiba-tiba langsung tak ada. Hapuskan terus. Tolak dia pergi ke jabatan ni. Tolakkan kementerian ni. Tetapi selagi mana organisasi kita ni berterbukti produktivitinya mendatangkan hasil, maka sudah tentu tak payah minta orang yang merayu kita tolong bertahan. Betul. Itu sebenarnya kita nak. Kan? Baru dia tahu nilai matrik ni. Kan? Dulu orang yang tak tahu matrik. Tu orang kampung datang, saya nak cari matradi. Mana matradi? Matradi. Kan? Orang kampung kata, nak masuk pun takut ni. Kan? Jadi, makna kata belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan begitu juga, kalau melihat orang yang kurang harta, dia akan bersyukur dengan kelapangan rezeki yang Tuhan bagi pada dia. Kalau melihat orang sakit terlantar, dia akan bersyukur dengan anugerah kesihatan yang dinikmatinya. Kalau melihat orang dihukum penjara bertahun-tahun, dia akan rasa bersyukur dengan kebebasan yang dia miliki. Begitu juga, kalau melihat orang yang masih lagi tidak mempunyai anak, dia syukur atas anugerah anak yang diberikan kepadanya. Seseorang pasti akan bersyukur bila tengok orang lain kurang akal, maka dia bersyukur atas kurnia nikmat kecerdikan yang Allah berikan kepadanya. Seperti mana kata-kata ahli falsafah, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik, kekayaan yang paling besar akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Bayangkan terpesona diri sendiri, perasaan diri itu bagus. Kita jangan perasaan bagus, tapi kena buktikan dekat orang yang kita ni bagus. Itu yang lebih baik. Biar orang yang cakap kita bagus, bukan kita sendiri yang cakap kita bagus. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Tapi kalau orang tu tak cantik, rasa diri dia cantik, kau boleh bayang tak betapa buruk tu. Macam itulah orang yang menyanyi, yang perasan dia penyanyi suara yang paling sedap dalam dunia. Kau fikirlah, dia mengaku pula dengan semua orang suara dia paling sedap, sedangkan sedara mara dia sendiri pun tak tergamak dengan suara dia. Dah tahu sih yang dia sindir. Saya tak cakap orang Malaysia ni orang Zimbabwe, Burkina Faso. Jadi betul.
Jadi makna kata, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jaga perangai kita. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun. Jumpa orang hormat. Hormat salah satunya adalah hormat dengan karier yang kita ada. Jangan kita rasa, ah, pangkat aku rendah ni. Kita sebahagian daripada tim. Dalam satu pasukan bola sepak, striker biasa dapat nama. Sedangkan yang bertungkus lumus di bahagian pertahanan, jarang diberi perhatian kadang-kadang. Berapa banyak kali dia bertahan, dia menyepak bola tu out, dia sampai luka-luka, dia sampai injured. Tapi akhirnya yang dapat nama, striker. Dia dapat nama striker. Kena mencetak gol. Dia dapat kasut emas. Pernah dengar? Pertahanan tu dapat kasut emas juga sebab dia punca yang dihantar bola tu ke atas sampai gol. Tak dapat. Jarang. Jam tu lah kita ni. Pertahan. Aduh, Ustaz paham banget dengan bola ya, Cik. Ya? Bertahan. Akhirnya, dia adalah merupakan usaha satu pasukan. Itu sebab striker yang sedar diri, dia akan terima kasih pada pasukan dia. Ah, betul. Sebab kalau pasukan dia tak hantar bola tu dekat dia, dia tak akan dapat skor. Macam tu jugalah. Jangan bahagian kewangan rasa macam dia yang paling banyak menghasilkan duit untuk organisasi. Kau tolong kira je tu. Kan? Tolong kira, selaraskan P&L, trial balance, tengok macam mana. Kan? Tengok macam mana. Berapa profit and loss kita tahun ni macam mana. Betul. Kan? Tapi terasa macam, kita alhamdulillah, kita telah pun menghasilkan. Macam dia yang buat tu. Macam tu lah. Tapi sebenarnya tak. Dia usaha bersama-sama. Ini adalah usaha sepasukan. Sebenarnya macam suami, isteri dengan anak-anak. Suami tu jadi hebat, anak tu jadi baik, bukan sebab suami. Suami sibuk kerja, ceramah satu Malaysia. Kan? Ha, ni kena bagi kredit ke isteri. Tapi isteri kat rumah berlumus tungkus. Jaga anak. Makna dia lebih teruk daripada bertungkus lumus tau. Berlumus tungkus dengan tudung terbalik, dengan baju binatang. Seminggu dah pakai baju sana. Baju kelawar lah. Baju binatang gitu lagi. Tak payahlah, orang perempuan ni kat sini je kontrol. Siap tiup lah. Sudah lama saya enggak melihat ekspresi itu, cuy. Tapi di zaman sekarang udah enggak ada sih kerudung seperti itu, cuy. Astagfirullah. Aduh, ekspresi Ustaz di sini bagus, cuy. Tak payahlah, orang perempuan ni kat sini je kontrol. Siap tiup lah. Tapi balik rumah, buka tudung, kembang, baju binatang kan. Boleh cari habitat. Mencari habitat. Tahu dah. Iya, tak payahlah. Dahlah baju kelawar. Baju kelawar itulah yang dipakai seminggu ni. Dia bukan dia tukar. Kau ingat baju kelawar tu dia tukar-tukar? Jangan bohong lah. Dia dah macam dah ada bau yang sebati tau. Dia dah okey dengan bau tu. Suami pun macam dah tak kisah dah. Sebab bau tu kalau tak ada tu, dia tak ada. Dia kena ada bau tu. Jadi makna kata itulah saya cakap tadi. Belajar bersyukur. Ya? Kemudian kalau kita tengok dalam bab indahnya syukur ini dan terima kasih ni, maka disebutkan di dalam oleh Fudail bin Iyad, hendaklah kalian selalu bersyukur atas segala nikmat. Maknanya nikmat ni tak kira apa juga yang kita terbayang, benda-benda baik yang ada pada diri kita, maka kita kena terima. Kalau ada keburukan, tiba-tiba kita kena dihantar bertugas ke satu tempat, kita dihantar pergi berkhusus ke tempat yang tak selesa, kena terima. Lepas tu dah lah pergi sana, penginapan tidak disediakan, contoh. Kena terima, tak apalah. Kita boleh claim, walah, kena keluar duit sendiri lah dulu. Walah, duit sendiri. Tapi rupanya kelayakan kita tak sampai tahap tu. Kelayakan kita, sekarang ni ambil hotel yang selesa, tak boleh. Ikut kelayakan ni mungkin dalam RM80 saja, contohnya, satu malam. So, ambillah hotel yang sejajar dengan kelayakan kita. Nak ambil yang selesa, kena tambah duit sendiri dan burn, kita takkan dapat claim penuh. So, ambillah hotel Oyo, kan? Ambil hotel yang Poyo ke, kan?
hotel yang okey sejajar, janji, janji kita boleh claim balik. Tak apalah. Itu sebab saya katakan, tak apa benda lah, bagi ni ni. Kita kena bersyukur sebab itu adalah sebahagian pada tugas kita. Dan jujur aja cuy ya, sampai sekarang pun saya sudah mendalami sholat ya, lebih taat beribadah, tapi satu yang memang agak sulit saya apa ya, belum saya dapatkan itu yang namanya bersyukur. Gak tahu sih namanya manusia sih, kalau udah dapat ini pasti ingin lebih, itu yang aduh butuh apa, banyak pengajaran lagi untuk memahami namanya bersyukur, sebenarnya bersyukur cuy. Aduh, itu susah banget cuy. Lepas tu kita akan cerita balik pada anak cucu keturunannya. Dulu ayah pernah dulu kena pergi khusus dekat sinilah. Sinilah kawasan dia. Ayah pergi khusus. Masa tu dia tak siapkan penginapan, ayah kena cari sendiri. Benda tu jadi sebahagian pengalaman, benda tu akan jadi elok juga sebenarnya. Tapi kita yang gemar membesar-besarkan benda yang kita tak dapat. Kena pergi khusus dekat sinilah. Tak tension ayah ni. Kenapa pula? Kalau pergi khusus kat New Zealand, Australia, hantar dia. Khusus ni, hantar dia. Sekali khusus dekat KL, hantar ni ayah kau. Sebab dia rasa macam, dia rasa seolah-olah dia tak ada peluang macam orang lain. Sebenarnya tak. Kebetulan dia sebenarnya pihak pengurusan dah lihat kesesuaian nak menghantar orang tu pergi tu. Bukan lokasinya tu. Tapi tajuk khusus dan seminar atau bengkel tu nak dihantar. Itu sebab kita kena sedar. Dia bukan isu favoritism. Kan? Tak. Tapi isu ni adalah isu kesesuaian. Dan kesesuaian tu bukan kita nilai diri kita sendiri. Tak. Orang luar akan nilai kita. Tu sebab macam kita main damaji lah. Damaji. Pernah tak main damaji? Damaji. Tik, tik, tik. Makan-makan. Makan berapa kan? Kenapa bila kita main damaji, kita tak nampak patutnya kita kena makan kat situ? Orang lain tak nampak. Dia. Orang luar cakap, makan lah. Mana? Tak nampak dia. Sebab penilaian orang luar lebih besar, lebih luas, lebih jelas. Betul, betul, betul. Kadang-kadang dia rasa, you ni sesuai ni, you sesuai ni. Itu sebab bila kita masuk pertandingan menyanyi, komposer tu tahu dah lagu apa yang sesuai untuk kita. Suara you macam ni, you sesuai lagu-lagu lama je. Suara you macam ni, you sesuai lagu rap. Sebab lagu melodi, you out. You sesuai bercakap daripada menyanyi. Penikmat. Supaya kau cakap aja. Ini masuk lagu rap aja. Kan? Betul. Dia dengar suara pun dia dah tahu dah. You Samsul Debat, you hanya boleh nyanyi lagu yang macam ni saja. Lagu yang tak menyusahkan diri. Mana lagu yang kena tarik-tarik, baik you jangan nyanyi. Contohlah kan? Iya. Macam tu juga penyanyi tu pun. Dia kena dengar teguran daripada komposer tu. Dia kata, you bila dah berusia, you tak boleh. Datuk Nora, persimpangan dilema tu. Masa berlalu. Tu kenal? Saya jumpa dia jumpa saya, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, bila kita dah mikat usia, kita tak boleh nyanyi lagu yang kita, lagu kita dulu tu, ikut note yang macam mana kita nyanyi dulu. Okay. Sebab bila dah berusia, kemampuan suara kita dah tak sama. Betul, so, betul. Kita kena adjust balik. Rendahkan dikit-dikit tu, supaya kita boleh nyanyi lagu tu, seolah-olah macam masih boleh nyanyi lagi tu. Oh, macam tu. Dulu note dia tarik sampai ke langit. Kalau dia paksa juga, dengan dia ke langit. Tak boleh. Sebab dia ke langit. Kan? Dan kalau kita tengok, apakah cara-caranya untuk bersyukur? Pertama, selalu ingat Tuhan. Bekerja diingat Tuhan. Nampak ya, tak boleh ni. Ni aku tak boleh buat benda ni. Nampak peluang yang tak baik, tak boleh. Ini benda ni tak baik. Ingat Tuhan. Tuhan nampak gitu. CCTV dia lagi clear. Super HD. Real, nampak macam seolah ada satu lagi kita akhirat besok, nampak macam diri kita betul, bukannya nampak skrin ni, nampak diri kita betul. Kita buat jahat masa tu, kita kerja walaupun bos ada tak ada, dia tetap ini nak buat pengumuman. Okay guys, nak beritahu bos kita tak ada, bos kita meeting weh. Dia meeting kat mana? Putrajaya. Sampai potang, dik. Dia katakan. Ha. So, apa nak buat ni? Masak. Bayangkan. Itu pejabat lain. Benda tu tak pernah berlaku, Datuk. Di matrik. Matrik tak pernah berlaku. Matrik. Di matrik apa berlaku? Weh, bos tak ada lah. Puan Matun tak ada. Puan Matun mana? Dia pergi meeting. Allah, habis macam mana kita ni? Bos kita tak ada.
telefon Puan Syarif, Puan. Puan pun lama dah ni. Salam bentar. Okey Puan, tak apa. Tak apa, saya handle, Eh, Puan Syarif Matur Salam petang tak ada. Aduh, macam mana ni? Okey, tak apa. Kita buat kerja macam biasa. Make sure, anggap seolah-olah Puan Syarif Matur ada. Tegamat kau tepuk tangan. Aku sindir ni tu. Aduh, hai, tapi betul lah tu. Sebenarnya itulah yang sepatutnya. Tapi apa pasal seperti itu tu kayaknya sudah dari sekolah kita diajar seperti itu cuy ya. Kalau guru lagi, cikgu lagi tak ada, kita gembira banget gitu ya. Cikgu lagi ada apa meet, apa namanya, ada rapat gitu ya. Kita pasti bahagia banget cuy. Bahagia banget sumpah. Kalau itu pada zaman saya aja, enggak tahu kalau orang yang memang pada dasarnya suka sekolah, saya itu dulu kalau tak ada cikgu tuh gembira banget. Mungkin seperti inilah pembahasannya cik. Ini tak, bila bos tak ada, dia lah orang. Dia siap menggayakan, okey hari ni saya bagi tugas, okey dia jadi bos. Saya keluar sekejap, tolong jaga ofis. Minum je kerja. Minum. Jaga, ya. Tolong jaga. Kedua, menjauhi penyakit hati. Dalam hati ni buanglah benda-benda tak elok. Kita kerja sama-sama tengok kan elok ni ha? Kita happy, kita nampak kan? Kita nampak kawan-kawan ni datang, dia bawa family, dia bawa isteri, dia bawa anak-anak dia. Kita nampak dia bawa suami, bawa anak-anak dia. So cuba kita fikir, kalau kawan tu dia dapat satu anugerah, dia dapat naik pangkat, kita pun boleh bayang anak isteri dia, keluarga dia happy dengan kenaikan pangkat dia. Kenapa kita tak puas hati dia naik pangkat? Kita, kenapa dia boleh naik pangkat? Dia happy. Takkan semua-semua orang nak naik pangkat? Dengan ini saya umumkan, semua orang jadi timbalan ketua pegawai eksekutif. Jadi semua duduk depan. Penuh. Belakang kosong, tak ada orang. Dah semua jadi timbalan ketua pegawai eksekutif macam mana? Kan susah tu. Jadi, ambillah turn dia. Giliran ni akan sampai. Kita mungkin tak dapat. Tu sebab suami dia, bila dia balik, dia tak rapat pun dapat jawatan timbalan pegawai eksekutif tu. Ketua pegawai eksekutif tu. Dapat ke orang tu aja. Suami pun pegang tengah dia. Ya. Apa mustahaknya menjadi timbalan ketua pegawai eksekutif daripada menjadi pemaisuri di hati abah? Abah. Itu lain lah. You, bila you tak dapat jadi timbalan ketua pegawai eksekutif, you tak sesibuk mana sayang. Bila you tak sibuk, I akan serahkan jiwa raga I untuk you. Yelah. Saya kena gayakan bahawa you faham. Nampak tak? Itu sebenarnya kita sibuk dengan kadang-kadang. Orang tu pergi UK. Kita asyik-asyik, you burn. Oh, you bendul. Kenapa kita asyik pergi situ? Suami pun cakap, walaupun mereka pergi ke UK, kita pergi ke you burn, ulu bendul. Yang penting kebersamaan kita, sayang. Itu. Tengok anak-anak kita. Happy dia kan? Nampak kita. Abang boleh keluarkan duit abang segala yang ada. Gadaikan tanah. Pergilah. Pergilah kau ke UK. Tapi apalah maknanya kami berada di sini dengan tahap sayang tak ada di sisi kami. Yelah, betul lah cakap abang tu. Betul tak? Kita gemar tau. Kadang menilai satu perkara tu tanpa fikir panjang. Sebenarnya banyak lagi kelebihan-kelebihan lain. Hati ni, buang penyakit hati. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Jangan tamak. Ini berat untuk perempuan. Faham? Berat. Dia ada beza faham dan setuju. Saya tanya, faham tak? Setuju tak? Tak. Memang tu masalahnya. Saya dah ajar pada awal tadi sangka baik. Kongsi benda-benda baik. Ha? Saya ada cakap kongsi suami. Tak ada kan? Cepat je fikir. Ada je negative thinking tak? Maksudnya kongsi benda-benda yang baik. Dapat maklumat ni, itu betul lah. Berarti kalimat kongsi di Malaysia itu agak sensitif ya, kongsi. Berbagi dengan kongsi itu agak beda ya. Kita jangan sangka buruk lagi dah. Share dengan orang. Masuk dekat dalam media sosial. Kita jangan lagi dah dengki dengan kejayaan orang lain. Jangan tamak. Jangan sombong. Tak ke mana pun kesombongan kita. Dan jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad. Dengki dengan kejayaan orang lain.
untunglah dia macam ni, untunglah. Ha. Kita kena belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Kemudian ucapkanlah kalimat-kalimat pujian. Tahniah, bagus awak, hebat, bagus. Eh, buat family ya, baguslah. Family semua ada. Oh, saya family saya ni ada seorang ni belajar kat ni, kat asrama tak boleh balik. Puji, puji, puji orang, tak ada masalah. Jangan puji diri sendiri je sudah. Keburukan yang paling buruk tadi. Terpesona pada diri sendiri. Cakap tahniah, baguslah you all. Alhamdulillah kita dapat kumpul sama-sama. Kan rasa happy, itu yang penting. Kemudian meningkatkan prestasi kita. Itu juga salah satu daripada petanda-petanda kita bersyukur. Kita rasa, oh aku sebelum ni aku pencapaian aku macam ni. Lepas ni aku kena buat lebih baik lagi. Kalau dulu aku boleh siapkan paperwork tu dalam tempoh seminggu, lepas ni aku nak cepatkan lagi, kompreskan masa dia tapi dengan lebih baik lagi. Nah, contohnya, kita kena ada target. Kalau sebelum ni produktiviti aku begini, pada skala begini, aku kena achieve skala begini pula. Contoh. Jadi maknanya kita kena sentiasa improve. Kemudian berbakti kepada mereka yang memerlukan. Tolong orang-orang yang memerlukan. Macam dulu kan masa COVID kan, Matrid pun ada buat gerakan-gerakan bantu orang-orang susah, bantu mereka memerlukan, mangsa banjir, hantar grup pergi. Sebab kita rasa kesusahan orang lain. Bukannya sebab nak bantu tu bantu sekadar nak senang. Nak bagi kita rasa, oh macam mana keadaan ni. Aduh, macam ni rupa-rupanya. Kan? Keadaan ni macam ni. Ya, macam manalah keadaan ni yang mangsa kepala air baru ni. Jadi semua orang terfikir, eh dah berapa orang jumpa dah. Dekat mana? Akhirnya dah jumpa dah ke 99. Jadi mana kita pun terasa tu. Bayangkan kalau kita yang kena. Sebab bukan semua orang yang ada experience, yang faham kepala air ni macam mana. Ada orang tu dah dengar bunyi tau. Truk, truk, truk. Dia ada bunyi tu. Kalau kepala air tu nak sampai, dah dengar bunyi pokok, bunyi benda-benda jatuh. Kalau orang tu dengar, kalau orang tak biasa, eh bunyi apa tu? Ha? Apa? Memang habislah lepas tu. Ha, tapi apa itu maksudnya kepala air itu apa sih, cuy? Tunggu saya dengar baik-baik dulu, cuy, ya. Macam mana? Ada orang tu dah dengar bunyi tau. Truk, truk, truk. Dia ada bunyi tu. Kalau kepala air tu nak sampai, dah dengar bunyi pokok, bunyi benda-benda jatuh. Kalau orang tu dengar, kalau orang tak biasa, eh bunyi apa tu? Ha? Apa? Memang habislah lepas tu. Ha, tapi kalau orang tahu, cepat, 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 cepat. Kena tinggalkan tempat ni cepat. Dia bunyi dah tu. Dia tinggalkan dah. Dia tak ambil barang dia dah. Jom, lari dulu. Selamatkan diri dulu. Contoh kan? Kita terasa empathy tu. Kita apa rasa kesusahan air, orang lain. Maknanya, berbuat bakti kepada mereka memerlukan. Seterusnya, mengadakan usaha program-program yang melambangkan kesyukuran kita. Contohnya apa? Inilah Family Day. Family Day ni bukan saja buat nak bercuti tak. Untuk menzahirkan rasa keseronokan dan kegembiraan kita di satu tempat. Dan kongsi tu pula. Berkongsi pula dengan ahli keluarga. Berkongsi dengan keluarga rakan-rakan. Berkongsi dengan komuniti yang ada dalam Madrid. Itu sebenarnya. Kan? Inilah sebenarnya cara, salah satu cara kita bersyukur, kita pulangkan balik kepada semua untuk berehat 2-3 hari, rilis 2 hari ni, rilis dekat sini, tak rasa stres sangat pasal kerja, tinggalkan sekejap pasal kerja. Tapi ni dah mula stres ni, dia dah mula stres dah sekarang ni sebab nak kemah-kemah barang kan, dah mula nak balik ikut jalan mana, dia cuma ikut jalan ni jam, ikut ni, dia dah mula dah fikir-fikir. Tetapi nikmatilah suasana yang kita ada seadanya. Sebab selepas ini macam saya sebut sebelum ni, semalam ibarat cek tenang, tak ada nilai dah. Semalam tu cek tenang. Kan? Kemudian esok pula ibarat buku hutang. Entah bayar, entah kan tidak. Jangan mengharap sangat. Kejap lagi kita tak tahu. Jam ke tak, kita tak tahu. Kejap lagi kita lancar, kita tak tahu. Jangan mengharap sangat. Tetapi masa ini, sekarang ini, hari ini adalah ibarat wang tunai. Manfaatkanlah ia sebaik-baiknya. Duduk kat sini, dengar baik-baik. Mungkin lepas ni ada amanat daripada bos kita. Mungkin ada pesanan-pesanan tertentu. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, jangan selalu melihat yang di atas tapi tengok yang di bawah. Maknanya macam saya sebut tadi lah. Tengoklah orang yang lebih susah daripada kita. Orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Contohlah, ni ada yang datang bawa anak-anak. Anak dia sehat-sehat, Alhamdulillah. Sehat tu bukanlah maknanya dari segi kilogram. Sehat daripada penyakit. Saya dulu waktu program My House, saya terfikir. Saya ada satu program My House, repair rumah orang susah. Saya pergi ada satu rumah ni di Johor. Ada satu keluarga ni, dia ada 7 anak. Dia cuma ada 2 bilik dekat rumah tu. Satu bilik mak ayah, satu lagi bilik untuk tukar baju. Anak-anak bergelimpangan tidur dekat
dekat lantai. Jadi kita buat usaha dengan bajet yang ada dalam RM30,000 untuk tambah bilik supaya dia orang ada bilik dan ada tempat untuk mereka belajar. Ada orang sumbangkan almari, sumbangkan meja study. Cuma masalah yang besar dalam keluarga tu, ada salah seorang daripada anak mereka dilanda penyakit, penyakit sawan, yang mana penyakit itu hanya satu-satunya yang berlaku di negeri Johor. Kenapa? Apa beza dia penyakit dia? Anak dia, dia ketika umur 15 tahun dilanda demam panas, kemudian dia dapat sawan. Sawan ni yang uniknya pasal penyakit sawan dia ni, tak boleh lebih, kalau dia kena sawan tak boleh biar dia berlarutan sawan tu lebih 5 minit. Kalau lebih 5 minit, kemungkinan besar dia akan meninggal dunia. Dia akan mati. Dan cara nak menghentikan sawan tu adalah kedua mak ayah dia ni kena sepak anak tu. Bukan dia, memang kena pukul anak ni sampai dia sedar. Bayangkan. Waduh. Dan kata mak ayah dia, kesian banget, cik. Kalau kena dekat rumah tak apa ustaz ke? Bayangkan kena dekat pasaraya. Anak saya kena sawan dan saya pukul macam tu, orang keliling yang tak faham semua marah. Kenapa betul, pukul betul, anak betul. Tu? Kesian budak tu. Yang sebenarnya itu yang dia kena buat. Saya sendiri menitiskan air mata tau masa interview tu. Saya tanya macam mana ni. Dia kata, ustaz saya doa. Mak dia kata, saya doa biarlah dia mati dulu. Sebab takut kalau saya mati dulu, saya takut tak ada yang nak jaga anak saya. Dan anaknya ni, anak sulung dia yang kena sawan ni, dia kena sawan 3-4 kali sehari macam tu. Cuba fikir. Sebab saya kata, kita kan cakap apa? Ya Allah, syukurlah anak aku tak ada yang sakit macam tu. Tentu maksud saya, kita tengok kan. Jadi syukurlah itu, anak kita ni. Dia memang menyakitkan hati. Dia tak sakit, tapi dia menyakitkan hati. Anak kita contohlah kan. Ada je benda dia menyakitkan hati. Kan? Dia boleh secara khusyuk dan tawaduk main handphone. Khusyuk dan tawaduk. Kan? Kalaulah main game dekat phone tu zikir. Dah ramai anak kita jadi wali dah. Zikir tak berhenti. Makan tidak, apa tidak, siang malam tak kira. Kan? Bayangkan. Budak yang seawal umur 2 tahun setengah tu pun dia dah tahu dah password mak dia. Kalau dulu budak boleh membaca, budak boleh membaca umur 4 tahun boleh membaca keluar surat khabar ke depan. Hari ni budak umur 2 tahun setengah setakat boleh buka password mak tu biasa. Dia boleh ambil cap jari mak dia tak. Bayangkan budak-budak sekarang. Tapi untuk Bahira cuy ya, anak saya yang pertama ini, apa ya, saya apa namanya, saya kurangkan untuk bermain phone cuy. Saya lebih menyuruh dia untuk nonton sajalah di TV besar, dan dia nonton di situ sajalah, biarlah dia pakai remote je kontrol gitu daripada main phone cuy. Tak sekarang. Takut cuy ya. Sekarang zaman nak berubah. Saya pergi dekat Presin 8 Putrajaya atau di satu medan selera. Saya duduk, budak sekolah rendah. Seluar biru, makan nasi campur. Cik, kira semua. Budak sekolah rendah kira semua. Main-main. Zaman dah berubah sekarang. Anak-anak dah makin janggih. Dia tak macam dulu. Yeah. Kemudian sentiasa tersenyum. Senyum itu satu bentuk sedekah. Senyum itu penawar. Orang tengah tension nampak kita senyum. Senyum, senyum happy. Ini muka ketat aja hari-hari. Senyum. Senyum. Gitu, senyum. Betul. Kan, kadang-kadang dengan isteri pun risiki kerja. Ya, yeah, okey. Oh, nampaknya tu romantik. Iya. Yeah. Jangan lambat balik tau. Kenapa pula? Kan macam biasa. Alah, selalu balik lambat. Alah, setengah jam je pun. Tahu tak setiap minit tu kesengsaraan dia macam mana hidup abang? Allah. Iya, kan? Betul. Tu sebabnya senyum. Suami balik senyum. Orang perempuan pandang suami dengan wajah menggembirakan, pahalanya besar gila. Balik suami. Bang. Yang tu, janganlah menyingai lah. Kau pandang aku ke? Pandang abang lah. Anak-anak semua macam ni. Kau salah mak kau. Kau tak lama dah tu. Bukanlah macam tu. Senyum. Ikhlas. Ya? Senyum.
Suami balik pun senyum. Suami awal, suami lambat. Ni suami lambat, senyum. Pahal lambat, pahal. Ingat ni hotel. Suami pula besok tu tengok bos pula kebetulan tak ada. Dia awal setengah jam balik. Sampai kau, hai, awal balik ni, tak kerja ke? Nah, ilah, tak kerja pula, cakap. Susah betul nak memuaskan hati seorang wanita. Perempuan itu. Tapi tak apalah, tak lama lagi saya akan keluarkan drama terbaru Lelaki Ini. Tengoklah cerita tu kan. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Senyum, senyum. Dekat rumah pun senyum. Anak balik senyum. Saya dulu macam tu lah. Senyum, tapi sebat kena juga. Senyum. Wap. Aduh, kena rotan dengan ayah ni. Wap, botan tu. Lepas tu yang paling perit sekali bila mak masuk dalam bilik tu. Macam. Itu lagi sakit kau daripada yang first tadi. Betul tak? Dulu macam tu kita. Kan? Tak apa. Kemudian, berkongsi ilmu yang kita miliki. Yang kita dapat hari ini yang baik-baik kita share dengan semua. Guna merawat nikmat yang Tuhan bagi kita. Merawat nikmat ni maksud apa? Maksudnya nikmat yang kita ada, jaga elok-elok. Nikmat kerja, kerja elok-elok. Kemudian kita improve. Improve tu merawat lah tu. Improvekan kerja kita supaya jadi tip-top. Supaya sesuai, sejajar dengan kita punya target. Untuk achieve standard ISO 9001, 2000 berapa. Tak ikut, tak kisahlah. Ikutlah apa yang kita punya grade sekarang ni. Maknanya ini kan kita janji kita punya ni dah standard. SOP kita dah bagus macam ni. Tapi akhirnya bila orang datang dekat kita, dalam kasa orang kampung tu hampir. Bandar ni cakap bukan main lagi. Standard kami menyediakan. Contohlah kalau kita tengok kan. Ingat lagi tak objektif, visi dan misi matrik? Ingat tak? Okey, saya tanya seorang. Oh, dah mula. Itulah kan. Jadi mak saya kata, buat yang terbaik. Buat yang terbaik untuk organisasi kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, burung nuri, burung terkukur, bermain-main dekat sumur. Hidup kita wajiblah syukur. Barulah hidup tenang dan makmur. Hujan turun membawa poteh, habis basah kain kek jomor. Nikmat hidup selalu hadir, hanya bagi mereka yang syukur. Biji padi sedia ditabur, biarlah tumbuh ke petak sawah. Kepada Tuhan kita bersyukur, dengan meningkatkan iman dan takwa. Apa raman buah kepaya, pohonnya satu, tak. Pohonnya satu, tengok tangkai. Apa tanda orang gembira, selalu bersyukur dengan sadoe. Oke cuy, selesai juga ya reaksi kita tentang motivasi atau ceramah motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Saya harap video kali ini tuh ya, walaupun banyak yang diulang lagi, sekali lagi ya, banyak yang diulang, saya tuh selalu berpikir barang ya, apa namanya, sebuah perkataan yang selalu diulang-ulang itu semoga gitu, semoga saja bisa memberikan apa ya namanya, memberikan selalu-selalu pengajaran buat kita, walaupun kita lupa satu minggu yang lalu dan sekarang kita tengok lagi ini dan kita teringat lagi cuy. Saya itu berharapnya seperti itu sih ya. Oke, dan terima kasih, mungkin durasinya selalu terlalu panjang cuy. Saya membuat video ini supaya korang itu lebih menikmati cuy. Jangan tengok video ini kalau memang korang lagi keadaan sibuk gitu ya. Atau bisa korang dengar saja, tak payah tengok videonya. Korang dengar saja, fokus dengan apa yang Ustaz cakap. Saya rasa itu lebih baik cuy ya. Kalau dapat tertawa atau apa namanya, bergembira dan ngakak atau kelakar, ya itu salah satu bonus sih sebenarnya cuy ya. Oke, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay menunggu reaksi saya tentang Ustadz Syamsul Debat. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next dan thank you next. Bye.